Dan sebuah kesederhanaan yang diambil sudutnya dengan sebuah kamera yang pas menjadi kaget dan menjadi sebuah booming. Gua nggak ngerti juga maksudnya gua ngomong apa. Welcome back YouTube, balik lagi di video vlog gue Nova Stars. Hari ini tanggal 2 Mei 2019. Ini sebenarnya gue gak pengen banget nih cerita, cuma rasanya gue harus banget gue share karena ini infonya cukup penting. Belakangan ini, tahun-tahun terakhir gue lihat BMW-BMW tahun 90-an tuh makin tren di pasaran, mulai laku lagi. Yang tadinya sempet tahun 2000-an tuh harganya jatuh, jarang peminat, justru sekarang malah dicari-cari sama orang nih, terutama di BMW 36, BMW E39, BMW seri 7 juga, E38 ya kalau nggak salah. Nah itu mulai dicari-cari lagi. Nah ngomong-ngomongin BMW, umumnya penggemar BMW melakukan modifikasi pada mobilnya. Ini pengen banget gue nge-share agar sama-sama wawasan kita bertambah dan ilmu kita sama-sama nambah. Jadi tuh belakangan terakhir gue sering lihat rata-rata orang yang modif mobil, yaitu pertama kali dimodif yaitu velgnya dan dipendekin. Banyak dari beberapa dari mereka yang menggunakan ban-ban import yang tidak SNI. Sebenarnya modifikasi itu sah-sah aja, bukan pakai ban SNI. Harus diingat setiap modifikasi itu memberikan efek samping tertentu. Kayak lo mengganti ban ke ban yang lebih lebar atau ban yang lebih ngegrip, pasti ada efek samping seperti bensinnya lebih boros, atau mobilnya menjadi lebih bising karena bunyi ban, ataupun mobilnya jadi kurang ngegrip saat di musim hujan. Nah ini yang terjadi di gua. Jadi balik lagi ke tahun 2003-2004, saat itu orang tua gua beruntung baik sekali meminjamkan gua sebuah mobil. Kasar katanya tuh dikasih, gua dikasih sebuah Corolla, all new Corolla tahun 2000, transmisi otomatik. Dan saat itu mobil itu dimodif dengan gaya JDM karena tahun 2000-an tuh tren banget tuh Fast to Furious, betul gak? Nah, rata-rata orang segala sesuatu yang bisa nempel di mobil ditemplokin. Pasti pada inget kan, velgnya racing, body kitnya gondrong, kap mesinnya bolong, pakai GT Wing, pakai audio, pakai sunroof, pakai steer racing, pakai tachometer, pasti ya gak? Pasti pada inget. Nah, terus zaman itu modif seru banget, catnya juga ngejreng-ngejreng, pakai cutting stiker, abis-abisan serunya. Tapi sayangnya, setelah tren to Fast and Furious itu berganti, maka modifikasi gaya itu pun hilang. Itu pun yang terjadi pada Corolla gua. Saat modifikasi gaya street racing, American street racing udah nggak model, maka bergantilah ke Japanese VIP style, kiblatnya ke arah-arah Jepang. Digantilah, saat itu mobil gue catnya adalah biru solid, biru muda, mirip-mirip birunya Laguna Seca. Terus gue ganti menggunakan merah candy, plus body kitnya gue ganti elegan semua, kap mesinnya gue balikin standar, velgnya pun gue ganti dari tadinya black racing ring 18, warnanya bronze, lebarnya 8 rata, gue ganti ke Lowenhardt BR5 ring 19, celong, lebarnya 8,5-9,5. Plus interiornya pun nggak ketinggalan, gue ganti pakai semi kulit, saat itu warnanya krem muda gitu, jadi biar kesannya elegan. Oh nggak ketinggalan, mobilnya gue cat tuh dashboardnya supaya support, gue cat saat itu coklat muda ngikutin dashboardnya Ferrari 360, agak malu gue ceritanya. Nah, makinlah gue kecebur di dunia permobilan. Saat itu gue mulai main sama anak-anak Banco, anak-anak klub mobil yang kebanyakan tinggal di Jakarta Selatan, bilangan daerah Pondok Indah, Pondok Pinang, Bintaro. Nah, banyak dari mereka, beberapa dari mereka itu yang pakai mobil Eropa seperti BMW dan Mercedes-Benz, ada Volkswagen juga, ada juga Audi. Gua berkesempatan untuk berkenalan dengan mobil-mobil tersebut. Sampai satu saat, satu hari, temen gue nganterin gue balik ke rumah. Saat itu karena kita nongkrongnya di Pondok Indah, rumah gue di TB Simatupang. Gue lupa mobil gue saat itu kenapa, dan gue harus dianterin balik sama si temen gue ini, si Arman.
dianterin sampai akhirnya kita masuk ke jalan tol. Mobilnya Arman ini adalah BMW 318i E36 tahun 91 yang mesinnya masih M40. Dimodif sama dia pakai velg ring 19 Brayton Magic Racing. Mapak abis mobilnya. Mudah-mudahan masih ada fotonya, nanti gua share. Oke, begitu masuk tol, si Arman ini emang jiwanya suka ngebut saat itu kan. Si teman gue ini jiwanya suka ngebut, berkecepatan tinggi lah. Di situ gua mulai jatuh hati pada sebuah mobil BMW. Saat itu Arman bawanya cukup ugal-ugalan dan cukup kencang. Ternyata si BMW ini bermesin 1800cc, tapi di tarikan atasnya tuh enak banget. Plus udah dipendekin segitu, masih juga nyaman. Lebih lagi handlingnya gokil. Udah nyaman, kencang, handlingnya enak, ngeremnya juga top banget. Gue kaget, gue surprise ternyata BMW segitu enaknya. Oke, lepas dari situ, gue mulai tertarik dan gue mulai nyari-nyari BMW. Beberapa bulan kemudian, Corolla gue jual dan gue mulai cari BMW. Opsinya ada 3. 318, 320, dan 323. Karena E36 nih, varian yang ada di Indonesia kebanyakan itu jual yang build up. Kalau 318 memang benar irit, cuma pas tenaganya tidak sekencang 323. Kalau 323 pasti kenceng, tapi pasti boros. Opsi gue adalah 320. Mulailah gue mencari 320. Saat itu gue sharing sama anak-anak Banco juga. Mereka yang memang beamer, mereka tidak sarankan gue beli BMW 320. Karena sugest dari mereka, 320 adalah seri yang paling nanggung. Bensinnya mirip-mirip 323, tapi tenaganya mirip 318. Oke. Carilah gue 323. Beberapa bulan kemudian gue dapat, gue beli. Basicnya warna hitam, gue dapat di Cibubur. Saat itu harganya 70 juta. 323 manual transmission yang udah ASC, jadi 97 akhir. Mobilnya enak banget, gokil banget. Hal yang pertama gue lakukan adalah nyari velg. Nyari velg, saat itu belum ada Instagram coy. Gue nyarinya di modifikasi.com. Dapatlah seorang seller, dia jual velg di daerah Jakarta Barat. Kebetulan dia adalah pedagang velg. Nama tokonya seingat gue Auto Trend kalau nggak salah ya. Gue datang ke sana, gue lihat velgnya adalah satu set Work Varianza ring 19, lebarnya 8,5-9,5, PCD-nya 5x120. Gokil banget, oke banget. Pas lagi offsetnya bekas E46, jadi langsung masuk, langsung plek, jadi nempel. Hari itu juga nggak sabaran, gue nafsu kan. Gue telpon Midun, karena udah agak sore, Midun harus menunggu. Cuma tope Midun, dia kerjain langsung jadi itu mobil. Langsung pendek, langsung pas. Awalnya gue agak shock karena kependekan, cuma ternyata enak banget, pas. Thank you Midun buat modifin BMW gue di tahun 2008. Oke, pakai-pakailah mobil. Mulailah gue jatuh cinta lebih dalam lagi. Ternyata si BMW ini kenceng banget untuk ukuran mobil harian. 170 HP itu asik banget. Mulailah gue beli knalpot. Saat itu yang ketempel ada Remus Racing Titanium Dual Pipe. Beuh, suaranya enak banget. Sampai satu malam kita memutuskan untuk jalan-jalan ke Bandara Soekarno-Hatta. Setelah nyampe Bandara Soekarno-Hatta, foto-foto dan hujan cukup deras, mau gak mau kita balik. Saat itu balik udah mencar, dan kejadian buruk menimpa gue saat itu. Saat itu gue nyetir, kira-kira kecepatan gue 100 km/jam, gue ada di jalur tengah tol dalam kota, arah Cawang. Jadi dari bandara arah Cawang, tepatnya di depan gedung JDC Semanggi. Nah, harus diingat, jadi posisi tol itu adalah jembatan atau flyover, dan posisi tolnya sambungan. Ternyata sambungannya nggak rata banget. Dan karena nggak ratanya, di bagian yang paling bawah tuh ngegenang air. Di situ gue mengalami slip, dan mobil gue melintir, gue masuk ke kolong truk. Truknya patah seroda, dan gue berhenti di jalur paling kanan. Bahu jalur paling kanan. Beruntung teman-teman gue saat itu sigap, mereka bantuin gue, thank you banget. Terima kasih banyak udah bantu nyelamatin gue saat itu.
gua kejepit di mobil kira-kira hampir 3 jam dan petugas jalan tol juga berusaha keras untuk keluarin gue dengan alat seadanya aja. Alhamdulillah gue berhasil keluar. Saat itu gue dibawa ke rumah sakit yang merupakan rekanan dari jalan tol tersebut. Dibawalah gue ke sana. Setelah gue dibawa sana, temen gue berinisiatif untuk jemput nyokap gue di rumah jam 4 subuh. Kecelakaan yang terjadi pagi dini hari tadi sempat membuat petugas Jasa Marga dan kepolisian kesulitan untuk melakukan evakuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibunya Noval. Saya mau menceritakan sedikit tentang kejadian waktu Noval mengalami kecelakaan di tahun 2010. Seingat saya waktu itu tengah malam saya sedang tidur, tiba-tiba bunyi telepon rumah. Saya bangun dan saya angkat. Salah satu teman Noval menelpon saya. Dia sangat bijaksana. Dia menyampaikan berita yang buruk pada saya, tapi dengan cara yang baik sehingga saya tidak begitu shock, yaitu Noval mengalami kecelakaan. Namun sebelum dia mengatakan Noval mengalami kecelakaan, dia minta saya tenang. Noval baik-baik aja, tapi mengalami kecelakaan yang gak begitu mengkhawatirkan. Dan teman Noval itu mengatakan, tante siap-siap saya akan jemput. Dan saya pun siap-siap malam itu. Mungkin kira-kira itu sekitar jam 2 malam menjelang pagi. Nah, terus saya berangkat, dijemput. Terus saya dibawa ke rumah sakit, kalau nggak salah. Nah, di sana saya lihat teman-teman Noval udah berkumpul. Dan Noval dalam keadaan tidak sadar di ruang ICU. Nggak lama kemudian bapaknya Noval datang. Dan kami menunggu sampai pagi sehingga Noval dipindahkan ke ruang rawat. Nah, di sana Noval belum sadar. Kemudian dokter datang memeriksa, kemudian memanggil kami orang tuanya dan mengatakan bahwa Noval mengalami pendarahan di otak dan harus segera dioperasi, harus segera diambil tindakan. Nah, tentu saja saya sebagai ibunya merasa kaget sambil minta foto ronsennya. Saya mau lihat dan diunjukin. Nah, inilah foto ronsennya, inilah yang dikatakan darah tuh dalam kepala, dalam otaknya. Nah, dan saya diminta kalau setuju harus menandatangani surat perjanjian. Terus saya tanya dokter, dokternya tuh satu dokter yang udah tua. Dokter, apa ini kalau dioperasi kemungkinan sembuh? Apa bagaimana? Terus kata dokter, ya saya nggak tahu bu, kemungkinan sembuh apa kemungkinan dia akan mengalami kerusakan atau hilang ingatan, bisa gila, bisa juga nggak hidup, meninggal. Dan saya tuh bingung waktu itu. Saya pikir kalau harus operasi kepala, saya nggak mau dioperasi di Indonesia. Saya minta bapaknya untuk bagaimana caranya bawa aja ke luar negeri, mungkin lebih baik penanganannya. Untung pada saat itu salah satu family kita mempunyai ini ide, katanya kita bawa aja dulu ke rumah sakit spesial tulang. Coba deh kita periksa sana karena kita punya kenalan dokter ahli tulang, ahli bedah tulang. Nah, kami pun segera mengurus dengan
secepatnya kami bawa Novel ke. Setelah sampai di sana, saya bawa tuh foto ronsen dan saya unjukin ke dokter kenalan kita. Dan saya bilang, dokter, kata dokter di rumah sakit sana, ini ada pendarahan di otak, tolong non dokter secepatnya. Terus dokter itu memeriksa hasil ronsen itu. Dia bilang, siapa yang bilang pendarahan di otak? Saya bilang, itu ada dokter tua yang menangani Novel. Ah, ini bukan darah ini katanya. Ini yang perlu dibedah adalah kakinya, karena dia mengalami patah kaki yang parah. Udah, terus akhirnya Novel menjalani operasi kaki cukup lama. Mungkin 12 jam karena banyak tulang yang hancur. Dan akhirnya sampai selesai operasi, dirawat beberapa minggu sampai keluar, tidak menunjukkan ada sesuatu gejala yang otaknya mengalami pendarahan atau apa. Dia sehat-sehat aja, alhamdulillah. Jadi dari pengalaman itu, saya kok jadi berpikir, kenapa ya kok dokter itu langsung memberikan kesimpulan begitu, padahal dia itu bukan dokter yang muda. Tapi melihat banyaknya pasien yang kadang-kadang mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, tapi tidak pernah menang dalam tuntutan ke pihak kedokteran. Saya pikir percuma untuk saya ngomel atau saya mengkomplain. Yang penting anak saya sehat, saya ucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah. Itu aja. Cuma mudah-mudahan masyarakat jangan terlalu langsung percaya dengan apa yang dianalisa sama dokter. Mungkin aja keliru. Nah, itu aja yang bisa saya sharing. Mungkin Novel bisa menambahkan. Datanglah teman gue, ketok pintu, nyokap gue udah tahu pasti sesuatu terjadi sama gue. Tapi bagusnya teman gue, begitu dia ketemu nyokap gue, pertama kali yang disampaikan adalah tenang, karena Novel tidak apa-apa, kondisinya nggak apa-apa, Novel sehat. Jadi sekarang Novel ada di rumah sakit, dia kecelakaan. Oke, nyokap gue bergegas ke rumah sakit, ngeliat kondisi gue, setelah itu menemui dokter. Nah, diajukanlah beberapa pernyataan dari dokter, yaitu pernyataan yang lisan terhadap kondisi gue dan tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, ada tiga. Yang pertama, kaki gue, tulang kaki sebelah kanan itu patah, tulang kering. Yang kedua, bahu gue geser. Dan yang ketiga, analisa dokter, gue mengalami pendarahan di otak. Jadi tiga-tiganya ini mereka sarankan untuk dioperasi. Saat itu nyokap gue tanya, oke, kalau dioperasi gimana? Ya, kalau dioperasi harus siap menanggung resiko. Apa itu resikonya? Resikonya akan lama sadar. Yang kata lain, koma. Oke, nyokap gue nggak putus asa, dia telepon temennya. Kebetulan temennya dinas di rumah sakit. Esok harinya pagi. Pagi itu dinas di rumah sakit. Dan dia bilang sama nyokap gue, pindahin aja ke rumah sakit tempat dia dinas pagi itu. Jadi jam 5:30 dari rumah sakit tersebut gue dipindahin ke rumah sakit yang tempat temen nyokap gue kerja. Sampai di sana pagi itu juga langsung dianalisa, CT scan gue dibaca sama dokter tersebut, ya benar tulangnya patah, benar bahunya geser, tapi dia punya perbedaan pendapat mengenai pendarahan di otak. Karena menurut dia itu adalah selaput. Jadi yang dilihat bayangan hitam di ronsen itu adalah selaput dan itu normal. Oke, diputuskanlah ambil tindakan untuk operasi kaki gue, sedangkan bahu gue didiemin karena dianggap bisa sembuh sendiri. Ketika pun dioperasi tidak akan memperbaiki kondisi menjadi lebih baik. Oke, lepas dari situ gue 3 hari di rumah sakit dan gue recovery sampai saat ini. Gue tetap sehat, gue tetap baik. Oke, kesimpulan dari video ini, buat lo yang modif mobil harus diperhatiin banget. Karena saat itu
slip itu ternyata setelah gua analisa dan gua riset harus disesuaikan. Ketika lu modif mobil, terutama di bagian velg dan kaki-kaki, harus diingat. Ketika offsetnya dirubah, lebarnya berubah, maka fungsinya pun akan berubah. Yang tadinya mobilnya enteng ya otomatis jadi berat, ataupun yang tadinya nggak ngegrip jadi ngegrip, ataupun yang tadinya ngegrip bisa jadi licin karena ban yang dipakai semi slick. Ban itu harus sesuai. Sebagus apapun, semahal apapun semi slick tidak diperuntukkan untuk hujan. Jadi harus diingat, harus hati-hati. Gue gue juga udah lakukan riset, gue udah ngeliat-liat bahwa setiap ban, setiap velg memiliki spesifikasi tertentu kayak seperti ini. Jadi mereka kasih penjelasan bahwa spesifikasi mereka ini kayak gini, keunggulannya di mana, kekurangannya di mana. Itu penting banget untuk diperhatiin. Berikutnya lagi, buat lo yang mengalami kecelakaan di jalan yang cukup serius ataupun dianalisa sama dokter sakit ini sakit itu, ada baiknya untuk cari referensi ke tempat lain, karena dokter juga manusia, harus diingat dokter juga bisa bikin kesalahan. Jangan serta-merta percaya terus diambil tindakan. Ingat dokter juga manusia, jadi bisa salah. Kebayang gak kalau saat itu pala gue dibelah dan ternyata gak ada apa-apa? Coba bayangin dulu deh, gue pengen tahu. Oke, berikutnya lagi, berhati-hatilah berkendara, karena 100 km per jam adalah sangat kencang. Ketika kecelakaan tuh hitungannya cuma detik, cuma brung, nggak nunggu-nunggu dulu setengah jam lagi atau satu jam lagi. Artinya 100 km per jam adalah kecepatan maksimum, dan itu udah cukup kencang. Gitu dulu video vlog dari gue, semoga bermanfaat. Yang pengen nanya silakan isi komen di bawah, di like, di subscribe, di share videonya. Thanks for watching, see you on the next video vlog. Saudara, berhati-hatilah Anda dalam mengemudi saat kondisi jalanan masih basah terguyur hujan. Seorang pemuda nyaris tewas setelah mobil sedan yang dikendarainya menabrak sebuah truk gandeng saat hendak mendahului di jalan tol dalam kota Jakarta. Kecelakaan yang terjadi pagi dini hari tadi sempat membuat petugas Jasa Marga dan kepolisian kesulitan untuk melakukan evakuasi. Pengemudi kendaraan sedan yang bernama Noval terjepit kaki kanannya di antara bagian pedal gas dan dashboard mobil yang hancur. Setelah berupaya keras lebih dari satu jam, korban pun akhirnya bisa dikeluarkan dan dibawa ke rumah sakit. Menurut keterangan polisi, korban mengemudikan mobil sedannya dengan kecepatan tinggi, padahal kondisi jalan tol saat itu baru saja diguyur hujan. Diduga karena tidak mampu mengendalikan laju mobilnya saat hendak menyusul sebuah truk gandeng di depannya, mobil sedan pun menabrak ban belakang truk hingga terbanting ke pembatas jalan.